This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel aku Misteri Awakin Live Diary Intana. Sebelum kalian menonton dan menyimak video aku guys, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya. Diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku guys. Jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game Awakin ini. Oke guys, jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube guys. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Oke guys, langsung saja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, dan selalu dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, amin. Tanpa terasa masih 6 hari tersisa untuk event Awakin Coast to Coast ya, dan kita sudah memasuki hari ke-16, tepatnya di konten aku yang berjudul USA Road Trip Day 16. Oke, tanpa lama-lama, let's go guys, kita jumpai saja LKWD-nya. Kita nge-road trip kemana lagi nih guys? Oke, selamat datang kembali di New York Diary Intana. Sepertinya jumlah pengikut kita melonjak. Ayo kita terus berbagi. Oke, selanjutnya apa? New Orleans. Aku akan menemui di sana Diary Intana dan kita akan merayakan Mardi Gras. Oke. Jadi kita ke tempat baru guys, yaitu New Orleans. Oke, kita naik bus kita saja. Jadi kita ngetrip ke sana ya saat ini guys. Oke, let's go guys. Terdapat imbalan barang unik gratis lingkungan ini yang bisa kamu kumpulkan setiap 24 jam. Cari imbalan itu. Oke, kita lihat nih akan dapat apa guys. Oke, patung topeng komedi dan tragedi. Oke, jadi kita langsung saja jumpai komedinya di sini guys. Wah, kok benar-benar panen pengikut ya, influencer terverifikasi. Oke, ada Diary Intana, kamu ada di sini. Kita berhasil tiba di New Orleans dan inilah Mardi Gras, siap merayakan. Kupikir ada 80 lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pengikut di sini. Lihatlah apakah kau dapat menemukan tempat-tempat terbaik untuk berinteraksi dengan pengikut baru kita. Oke, tadi sudah berinteraksi satu ya tanpa sengaja. Oke, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Biasanya 5 ya, total 100. Setiap handphone itu berinteraksi kita dapat 20 follower. Oke, yang keempat dan ini yang kelima guys. Oke guys, ya sempurna, mari kita berbagi dengan semua pengikut kita. Oke, total follower yang kita dapatkan adalah 6200. 6200 karena ngebugs ya, jadi ya belum dapat guys. Karena perhitungan LKWD itu di hari yang akan datang baru kita bisa mendapatkan rencana road tripnya ya. Oke, kita sekalian review nih di daerah sini ada apa saja. Ternyata kita sampai di sini saja ya guys, tapi di sana kelihatan ramai sekali orang-orang. Bertepuk tangan ya, tapi kita nggak bisa ke sana dong. Oke, Mardi Gras katanya. Kita
kita lihat dulu di sini jualan item apa dia, guys. Item terbaru ya, banyak yang bisa dibangun, guys. Bagus-bagus sekarang bendanya ya. Siapa-siapa yang ada di sini selain aku dan LKWD Nadia Fox, ada Rama Kancil, ada Arachi yang di sebelah aku, oke? Ada Bri Galander 421, ada Ruby. Halo Ruby. Pemelia Alinesia, halo juga Pemelia, terima kasih sudah join. Ada Jara, ada Dark Elf. Oke. Halo Pemelia Alinesia, susah amat sih namanya. Jadi bentuknya tuh topeng ya, guys, dari jauh. Oke. Bagus banget dong. Oke, guys. Jadi demikianlah video aku di hari ke-16 ya. Oke, tetap semangat ya, guys. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, oke. Dan nantikan aku di video selanjutnya untuk berburu resep di hari ke-4 ya, oke. Mau tahu keseruannya? Let's go, guys. Aku Dayari Intana, mohon pamit undur dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan bye-bye. Sekian dulu video dari aku. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video dari aku. Oke. Assalamualaikum. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. For days, searching for your breath.